Kabar kurang mengenakan datang dari presenter Ruben Onsu. Tempat milik artis berusia 39 tahun itu rupanya dirampok oleh orang yang tak dikenal. Uang tunai dan sejumlah alat elektronik pun raib digondol maling. Hal ini diungkap Ruben Onsu lewat akun Instagram pribadinya. Ruben membagikan wajah pelaku yang terekam jelas dengan kamera CCTV. Suami Sarwenda itu menyebut bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia akan mengejar pelaku perampokan sampai dapat. Terjadi perampokan di tempat kami pada jam 5.35 WIB. Berikut saya upload manusia gak bertanggung jawab dengan membawa uang cash dan alat elektronik lainnya dan tetap saya kejar sampai pelakunya dapat. Saya upload detail CCTV-nya. Hai pelaku, sampai ketemu. Tulis Ruben Onsu di akun Instagramnya. Tampak dalam sebuah foto yang memperlihatkan wajah maling dengan memakai masker hitam yang berhasil mengambil uang di brankas Ruben Onsu. Bahkan Ruben Onsu memberitahukan kepada publik plat nomor maling tersebut dengan nomor polisi B3386CIK. Unggahan video serta foto pelaku yang diupload di akun Instagram pribadi Ruben Onsu. Unggahan tersebut sontak saja menarik simpati para sahabatnya dan warganet. Banyak dari mereka yang memberikan doa supaya pelaku pencurian di toko milik Ruben Onsu itu segera tertangkap dan diadili.